Bulan Ramadan kali ini memberi kita ujian yang sangat berat karena kita berpuasa di masa pandemi COVID-19. Selain menahan haus dan lapar, kemana-mana harus memakai masker, tidak ada buka puasa bersama, tidak ada sholat tarawih di masjid, semuanya harus dilakukan sendiri. Ada banyak kenangan pada air mata, ada banyak kehilangan yang tiba-tiba, sehingga kita mesti lebih dalam memaknai setiap pertemuan. Ikhlas menjalani semua ini akan menguatkan kita tentang pentingnya arti kebersamaan dan persahabatan. Teruji kesabaran, teruji keikhlasan, dan teruji ketulusan karena kita semua yakin pandemi dan semua hal ini akan kita lewati bersama. Meskipun dengan pandemi corona ini, tapi kami bisa tetap belajar meskipun di rumah. Semoga tahun depan bisa tarawih bareng lagi. Semoga tahun depan bisa berusaha. Semoga tidak pupus semangat kita dan semoga apa yang kita kerjakan selama ini bernilai ibadah di sisinya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kami dari Unit Production House Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin.